Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam video ini saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana cabutan bertuah yang biasa saya anjurkan dibuat. Okey. Nah, ini salah satu cabutan bertuah yang mana hari ini saya akan pilih pemenang. Okey. Hadiahnya RM50. Ini ayat jelah. Alright. Okey, RM50 cuma bla bla bla. Biasanya saya akan minta dia orang reply. So, diorang akan reply link ataupun ayat yang saya tetapkan. Okey, dan ini yang biasanya tak saya tak buat lah. Kadang-kadang je. Okey. Seorang boleh komen bla bla bla. Okey. Biasa cabutan bertuah, saya akan tengok orang komen. Tapi kadang-kadang kalau saya ada cakap macam ni. Kalau share dapat advantage atau peluang untuk menang lagi tinggi kalau anda share, like, whatever lah. Dalam kes ni saya share dan saya tambah share. So kalau komen, saya akan buat cabutan komen saja. Tapi kalau share dan komen, saya akan buat saya akan buat dua kali cabutan. Kalau komen, saya akan buat cabutan saja. Nanti saya tunjuk macam mana. Okay. So dalam kes ni saya akan tengok berapa jumlah orang komen. Ada sekarang yang komen ada 54, 55, nanti kita kira lah. Alright, kemudian cara saya buat cabutan ialah saya menggunakan random.org di mana saya akan ambil berdasarkan boleh kata angka giliran lah. Okay, nombor cabutan bertuah tu saya tentukan berdasarkan bila dia masuk. So kalau dia yang pertama komen, so itu nombor cabutan bertuah dia ialah nombor satu. Kalau kedua, kedua. Kira yang keberapa dia komen. Alright, ini website dia random.org. Ni random.org. Kemudian kalau macam ni, kalau katakan ada 100 cabutan, ada 100 penyertaan, saya akan tulis 100. Kalau 200, 200 lah. Kalau 50, 50 lah. Kemudian saya akan generate. Dan ini adalah nombor cabutan dia. Alright, dalam kes komen, like dan share, maksudnya ada 3 cabutan yang saya, bukan 3 cabutan tapi cabutan yang mana saya akan ambil. Pertama sekali kalau ada komen, biasanya saya tak buat lah. Tapi kalau ada option komen, share dan like, ataupun dalam kes tadi komen dan share, so dua. So komen nombor satu. Kalau nombor satu, saya akan tengok jumlah penyertaan yang nombor satu lah. Okay, kalau nombor dua, saya akan tengok jumlah penyertaan yang nombor dua. Kemudian saya klik generate. Okay, kalau dalam kes ni maksudnya saya akan buat cabutan kepada mereka yang komen. Kalau nombor satu. Kalau nombor dua, kepada mereka yang share. Alright. So, okay. Saya akan buat 3 kali. Saya tekan 3 generate. Okay. Dan yang ketiga tu, dia akan tentukan sama ada saya akan buat cabutan berdasarkan orang yang komen atau berdasarkan orang yang share. Alright. Satu, dua, tiga. Okay, so dalam kes ni nombor satu, saya akan buat komen berdasarkan orang yang saya akan buat cabutan berdasarkan jumlah orang yang komen. So, lihat sini. Okay, kita tengok jumlah peserta. Okay, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. Empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 90, 91, 92, 93. Okey, betul tak? Oh, ya, sorry. Okey, sorry. Maksudnya tadi ada 54 peserta saja. Okey, so kat sini
saya akan masuk 54 peserta saja. So, maksimum ialah 54 penyataan. Saya akan generate. Saya akan buat 3 kali. 1, 2, ok berapa kali tu serah pada anda. Saya suka nombor 3, so saya buat 3 kali lah. 3, ok, so nombor 22. So, apa saya akan buat, saya akan kira orang yang komen ke 22. Ok, 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So, dia ni pemenang. So, apa saya akan buat? Saya akan komen. Tahniah. Din, sila PM saya nombor akaun Maybank MB. Saya berikan hadiah dan buah dalam tempoh 24 jam atau hadiah akan dibatalkan. Kenapa saya buat terms ni atau hadiah akan dibatalkan? Sebab kalau tidak, bayangkan 10 tahun lagi baru dia tuntut. So, saya berhutang dengan dia. Jadi kalau buat ayat macam ni, kalau dalam tempoh 24 jam dia tak tuntut, so saya agak dia tak berminat lah. Baik, orang mungkin kata buatlah cabutan lain. Pada saya, saya buat kerja, tak nak buat kerja banyak kali. Alright, so duit ni kalau akan ada cabutan yang lain, dia akan kata apa, saya akan guna duit ni lah. Okay, enter. So, begitulah cabutan betul dibuat. Alright, macam mana katakanlah tadi bila buat cabutan tadi berdasarkan share. So, katakan share. Jadi, kalau nombor 1, komen. Nombor 2, share. Okay, so, kalau share ada 16 share. Jadi, kat random.org, saya target, saya tulis 16. Okay, ni contoh eh. Okay, pemenang dah pilih tadi. Okay, generate. Katakan sekali ya, saya ambil 16. So, saya akan tengoklah turutan yang ke-16. Turutan ni biasanya dia tak ikut. Dia tak semestinya ikut siapa dulu, siapa kemudian. So, dalam kes ni saya ambil yang ke-16 punya share. Okay. 1, 2, 3. Okay, kalau sebab 16. Sebab yang terakhir, so kita pergilah zoom terus yang ke-16. Kalau yang ke-16, dia ni lah bertuah. Alright, itu kalau saya buat based on apa share. Kan tadi mula-mula dia ada dua. Dua kali saya buat, satu saya pilih, nak tentukan, nak pilih ikut cabutan mana. Cabutan betul ikut like ke, ikut share ke, ikut komen. Komen ke, share ke, like. Komen nombor satu, share nombor dua, like nombor tiga. Okay. So, letak tiga. Okay. Tapi tadi sebab cabutan ni saya mention untuk dua je. So, letak dua. Okay, katakanlah tiga, kalau ambil kira like sekali. So kalau satu komen, kalau dua like, kalau dua like, kalau tiga share. Sorry, kalau tiga like. Lebih kurang macam tu lah, anda sendiri lah tentukan. Okay. Lepas tu tengok, kalau katakan ambil kira like, tekanlah klik like ni. Jadi lepas tu kira yang nombor berapa, nombor berapa, nombor berapa, kira cabutan macam saya tunjuk tadi. So itulah dia macam mana cabutan bertuah dibuat, dan tahniah kepada pemenang Amirul Adin. Alright. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton video ini.